Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Tik. Di video kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman bagaimana cara membuat email yang baru tanpa verifikasi nomor HP. Nah teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat ya, kita ke aplikasi Gmail. Nah di sini saya punya banyak email ya, nah, dan ini semua tanpa verifikasi nomor HP. Oke teman-teman, gimana caranya? Mari kita simak videonya sampai selesai. Oke, kita ke aplikasi Gmail dulu, buka aplikasi Gmail. Lalu kemudian kita masuk ke ini, sudut kanan atas. Lalu kemudian kita scroll ke bawah apabila kita memiliki banyak email ya. Lalu kemudian untuk membuat akun baru, kita pilih yang ini, tambah akun lainnya. Oke. Kemudian kita pilih Gmail ya, kita pilih Gmail. Lalu kemudian tunggu sebentar. Nah, apabila di perangkat ini kita diminta untuk sidik jari, kita buka dengan sidik jari ya. Nah, di sini kita diminta untuk login ya. Tapi di sini kita akan buat akun baru, maka kita pilih yang ini, aku buat akun. Kita klik buat akun. Lalu kemudian kita pilih apakah untuk bisnis atau untuk pribadi. Kita pilih untuk penggunaan pribadi saya. Lalu kemudian di sini diminta untuk memasukkan nama depan dan nama belakang. Teman-teman bisa masukkan nama depan dan nama belakangnya. Oke, kita contohkan ya. Oke, nah ini sebagai contoh aja ya, jalan kemana-mana. Oke, selanjutnya kita klik selanjutnya. Nah, kemudian diminta untuk memasukkan informasi tanggal lahir, kita pilih aja tanggal lahir atau kita isi sesuai tanggal lahir teman-teman semua. Oke, kemudian di sini minta untuk gendernya, pria atau wanita, kita pilih sesuai. Kemudian kita klik selanjutnya, kita pilih di pojokan bawah ini, kita pilih selanjutnya. Lalu kemudian ada beberapa optional dari Google untuk alamat emailnya, kita pilih, atau apabila teman-teman ingin membuat sendiri, kita pilih ini yang buat alamat Gmail Anda sendiri. Tapi apabila memang sudah setuju dengan pilihan dari Google, maka teman-teman bisa memilih yang ini, yang salah satunya. Kita pilih aja yang atas. Lalu kemudian kita ke pojokan bawah, kita pilih selanjutnya. Nah, di sini diminta untuk memasukkan sandi ya, teman-teman. Kita coba sandinya, kita masukkan sandinya. Oke. Nah, di sini saya sudah memasukkan sandinya, lalu kita kemudian ke pojokan bawah, kita pilih selanjutnya. Oke, kemudian kita pilih juga selanjutnya. Di bagian ini, tinjau info akun, kita pilih selanjutnya. Nah, di bagian privasi dan persyaratan, kita scroll ke bawah, lalu kemudian kita pilih saya setuju. Nah, kita tunggu sebentar sambil menyiapkan layanan Google dari Gmail-nya. Oke, ini emailnya udah selesai ya, teman-teman bisa kita lihat di bagian bawah. Ya, oke, di bagian bawah itu tadi udah ada nih yang jalan yang baru kita buat ya. Oke, yang ini ya. Oke, ini email yang baru. Udah kita pindahkan, nih udah siap emailnya. Jadi, tanpa verifikasi nomor HP, kita bisa bikin email baru. Oke, teman-teman, mungkin video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.